93. Like, share, komen dan subscribe. Bagi tahu rakan-rakan korang, keluarga korang semua. Subscribe itu percuma dan subscribe itu dikecualikan dari cukai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. FR93. Kali ini kita nak membincangkan tentang rukun negara dan sesuatu di sebaliknya. Rukun negara ada 5. Terdapat 5 prinsip rukun negara. Tahukah anda di sebalik rukun negara ada sesuatu di sebaliknya? Okey, mari sini aku bagi tahu kepada korang semuanya, okey? Rukun negara adalah sebuah ideologi kebangsaan bagi negara Malaysia. Ia telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Ideal ini timbul daripada Majlis Gerakan Negara atau Mageran. Ia diperkenalkan setelah berlaku peristiwa 13 Mei 1969 yang telah menjejaskan perpaduan kalangan rakyat Malaysia. Ia telah diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin yang merupakan Yang di-Pertuan Agong yang keempat pada ketika itu. Tujuan utama rukun negara diadakan adalah bertujuan untuk membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Rukun negara telah menggariskan beberapa objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Antaranya, mencapai perpaduan yang erat dalam kalangan seluruh rakyat. Seterusnya, memelihara satu cara hidup demokratik. Seterusnya, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati secara adil dan saksama. Seterusnya, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai-bagai corak. Yang seterusnya, membina sebuah masyarakat progresif yang menggunakan sains dan juga teknologi. Terdapat 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Kepentingan rukun negara ialah menjadi panduan rakyat bagi memupuk semangat setia kawan dan kecemerlangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Seterusnya, membentuk masyarakat adil dan saksama supaya kemakmuran negara dapat dinikmati secara bersama. Seterusnya, membentuk ikatan sesama bangsa, memantapkan institusi negara kerana rakyat mempunyai pegangan hidup, maksudnya agamalah. Membentuk taat setia pada raja dan negara kerana raja adalah lambang perpaduan sesama kita. Raja merupakan lambang perpaduan bagi seluruh rakyat Malaysia. Itu yang cuba disampaikan. Seterusnya memberi keadilan pada rakyat kerana institusi kehakiman yang bebas dan juga berwibawa. Memberi keadilan kepada rakyat kerana dijamin institusi kehakiman yang bebas dan juga berwibawa. Menghormati perlembagaan yang merupakan sumber perundangan negara yang tertinggi dan ianya harus diterima oleh rakyat. Selain itu juga, mementingkan perlakuan sopan dalam kalangan rakyat untuk jaya hubungan bagi masyarakat yang berbilang bangsa pelbagai kaum di Malaysia ini. Seterusnya, menghormati undang-undang dan juga menjaga sensitiviti sesama kaum agar keharmonian kaum sentiasa dijaga, dan seterusnya melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita semua menghayati rukun negara. Kita mesti menghormati negara Malaysia kita yang kita sayangi ini, dan kita semua harus jadikan rukun negara untuk meningkatkan keharmonian perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu sahaja, terima kasih. Nampaknya setakat ini sahaja topik yang kita buatkan pada kali ini mengenai rukun negara. Korang like, share, komen dan subscribe. Subscribe itu percuma dan dikecualikan daripada cukai. InsyaAllah, aku akan kupas lagi topik seterusnya. Kita jumpa lagi, okay, di next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.